Sesuai instruksi Kementerian Agama, Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri, Jawa Timur menyelenggarakan upacara Hari Santri Nasional pada Sabtu 22 Oktober. Upacara diikuti guru, pengurus pondok, para ketua RT, RW, takmir masjid, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Kota Kediri. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, Agus DS, dalam kesempatan itu ia membacakan sambutan tertulis Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Koumas. Pada upacara Hari Santri Nasional tahun 2022, turut diumumkan prestasi santri binaan Pondok Pesantren Wali Barokah. Nurlaili Latifa, siswa kelas 9 PKPPS Wusto Wali Barokah, meraih medali perunggu dalam Olimpiade Pelajar Tingkat Nasional Cabang Pendidikan Agama Islam. Selain itu, pada ajang kejuaraan pencaksilat Piala Dandim 0809 Kediri, 16 santri binaan Pondok Pesantren Wali Barokah yang tergabung dalam Perguruan Pencaksilat Nasional Persinas Asad Kediri meraih medali emas, perak, dan perunggu. Bahkan Persinas Asad dinobatkan menjadi juara umum setelah meraih medali 59 emas, 13 perak, dan 13 perunggu. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.